Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat mancing semua. Pada kali ini saya akan mereview sebuah center yang direkomendasi untuk mancing malam. Oke, sobat mancing. Lampu ini adalah lampu terbuat dari bahan fiber yang punya keterangan yang sangat tajam dengan nama TAF LED lampu center atau lampu LED, yang bisa berguna untuk sobat semua tatkala mancing di malam hari karena lampu ini memiliki dua cahaya, yang satu bagian depan, yang di pinggir, yang satu bagian atas. Itu gunanya untuk center. Dan untuk deskripsi ini, Anda bisa gunakan dengan cara menggantung atau menempelkan pada benda lain. Anda dapat menggantung lampu ini di ranting pohon atau tali, atau bisa dimanfaatkan jika punya sobat punya tenda yang di atasnya berbahan besi, sobat bisa ditempelkan, yang terbuat dari logam itu bisa ditempelkan di atasnya karena lampu ini memiliki fitur magnet yang sangat kuat terkatannya, sehingga sobat bisa menempelkan di atas. Dan untuk ketajaman lampu ini punya keterangan hingga 200 lumen. Lampu TAF LED ini menghasilkan cahaya sampai 200 lumen dan memiliki temperatur warna 5000 K. Makanya sangat cocok untuk sobat mancing untuk penerangan di malam hari saat kita mancing ataupun lainnya. Dan untuk bodi lampu LED ini memiliki magnet yang dapat menempelkan lampu pada benda berstruktur logam. Bodi lampu dapat disesuaikan sampai dengan 180 derajat sesuai dengan sudut yang diinginkan sobat mancing semua. Oke, sobat mancing, saya di sini bandingkan dengan satu bungkus rokok yang merek ini, karena mungkin sobat semua sudah tidak asing lagi dengan rokok ini. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama rokoknya karena sudah pasti tahu. Jadi perbandingan besarnya produk ini ya sebesar ini, sebesar rokok ini. Karena jika tidak dibandingkan dengan salah satu media yang biasanya sobat tahu, mungkin bingung itu sebesar apa. Makanya saya bandingkan dengan satu bungkus rokok ini, dan ini besarnya hampir sama lebarnya dan panjangnya, agak panjangan dikit lampu ini kalau berdiri seperti ini, dan kalau disatukan itu besarnya hampir sama, cuma besar lampu sedikit dan tingginya lumayan agak tinggi sedikit. Nah, yang di belakangnya ini ada gantungan. Gantungan tersebut bisa Anda gantung di ranting atau di tempat lain, dan posisi ini bisa ditekuk-tekuk. Bisa ditekuk ke belakang dan ditekuk ke depan, sehingga posisi lampu tersebut bisa berdiri di saat Anda bisa pasang kail ataupun pasang umpan di waktu malam hari.
Nah, ini bisa dilipat ke depan dan dilipat ke belakang. Bisa berdiri. Dan ini gantungannya bisa sobat gantungkan. Seperti ini, sobat bisa digantungkan. Dan ditekuk kembali bisa sambil berdiri. Dan ketajaman cahaya ini lebih tajam. Dan maaf, lampu ini memiliki 3 baterai. Ukuran baterai A3 ya sobat. Baterai A3 itu sama kayak baterai remote. Mungkin sobat udah nggak asing lagi kalau dengan baterai remote TV atau remote lainnya. Kebetulan posisi lampu ini saya kurang, cahayanya kurang terang karena pakai baterai ini sudah lama saya pakai, jadi terangnya kurang. Dan untuk tingginya diperkirakan sekitar 13,3 cm dan lebar ke pinggirnya itu sekitar 6 cm dan lebar ke atasnya atau ke sampingnya itu sekitar 3,2 cm. Saya akan coba tempelkan di logam. Kenempel seperti ini. Sehingga sobat bisa tempelkan di bagian-bagian logam lainnya. Oke sobat mancing semua, saya ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah menonton. Dan buat yang belum klik like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya untuk mendukung kemajuan channel ini. Dan untuk sobat semua yang suka dengan channel gaib, kebetulan saya juga bikin channel gaib juga, silahkan sobat kunjungi channel Ding Ding Gaib Channel. Itu punya saya dan punya tim saya juga. Silahkan sobat kunjungi Ding Ding Gaib Channel. Oke sobat semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.